Berikut hasil pertandingan 16 besar China Open 2024 hari ketiga, Kamis 19 September 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil China Open 2024 hari ketiga babak 16 besar, Kamis 19 September 2024, sektor tunggal putra, ranking 28 dunia asal China, Lai Lanxi, menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-8 dan 21-17. Sektor tunggal putra, ranking 8 dunia, Jonathan Christie, menang permainan 3 game atas ranking 19 dunia asal Prancis, Thomas Junior Popo, dengan skor 16-21, 21-18, dan 22-20. Sektor tunggal putra, ranking 25 dunia asal China, Wang Hongyang, menang permainan 3 game atas ranking 9 dunia asal China Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-15. Sektor tunggal putra, ranking 10 dunia, Anthony Sinisuka Ginting, menang 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal China, Xi Yuki, dengan skor 21-11 dan 21-8. Sektor ganda putra, ranking 88 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin, menang permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal China, Liang Weikeng dan Wang Chang, dengan skor 21-19, 18-21, dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 17 dunia asal Singapura, Yeo Jiamin, menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Thailand, Busanan Ong Bang Rungpan, dengan skor 21-16 dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 8 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, menang permainan 3 game atas ranking 41 dunia asal China Taipei, Chiu Pin Chian, dengan skor 17-21, 21-10, dan 21-13. Sektor ganda putra, ranking 13 dunia asal Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Woon Ti, menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae, dengan skor 21-18 dan 21-19. Sektor ganda putri, ranking 3 dunia asal China, Liu Shengshu dan Tan Ning, menang 2 game langsung atas ranking 16 dunia asal Hong Kong, Yong Ngating dan Yong Pui Lam, dengan skor 21-18 dan 21-12. Sektor ganda putri, ranking 18 dunia asal China, Li Jing dan Luo Sumin, menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina A, dengan skor 21-16 dan 21-18. Sektor ganda campuran, ranking 20 dunia asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, menang permainan 3 game atas ranking 8 dunia asal Hong Kong, Tang Chunman dan Xing Shu, dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-16. Sektor ganda campuran, ranking 51 dunia asal Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelun, menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing, dengan skor 21-18 dan 21-16. Sektor ganda campuran, ranking 32 dunia asal Malaysia, Pu Pangron dan Cheng Suyin, menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 54 dunia, Roy King Yap dan Valery Siow, dengan skor 21-9 dan 21-15. Sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emmanuel Wijaya, menang permainan 3 game atas ranking 9 dunia asal Malaysia, Chen Tangji dan Toh Ewe, dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-9. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya.
jadwal sektor ganda putra ranking 70 dunia, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 2 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 24 dunia asal Denmark, Andreas Sondergaard dan Jesper Toft. Head to head pertemuan 1-0 untuk keunggulan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Berikut drawing 16 besar China Open tahun 2024. Itulah hasil dan jadwal pertandingan China Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.